di seluruh Indonesia, paling jauh di Hong Kong. Suka dukanya mah banyak sih sebenarnya, karena gini loh, proses untuk album ini gak gampang karena melibatkan banyak musik arranger, terus pencipta-pencipta lagu yang mereka juga punya jadwal dan kesibukannya juga susah karena proses perizinannya kan kita album bukan single, jadi secara prosedurnya juga beda. Dan ini saya mencoba untuk menempati di posisi orang tua ketika meminta prosedur ini, karena kan saya harus tanya pihak label dari pihak komando sih. Dicetak berapa yang pertama kok? 75.000. Sebar di berapa? Di seluruh Indonesia, paling jauh di Hong Kong. Paling jauh di Hong Kong. Jadi memang paket ini ya, kenapa milih tanggal itu ya karena saya butuh waktu penyebaran di seluruh Indonesia. Apalagi kan sekarang pengiriman barang ke yang lain-lain itu agak susah. Dan untungnya sebelum ada pemberitaan dan yang lainnya untuk pengiriman barang keluar itu susah, saya udah duluan ada pengiriman gitu. Jadi kalau di luar negeri udah habis, kita belum bisa kirim lagi. Kalau emang sekarang apa cilik-cilik yang jarang terus akhirnya better masuk, itu menjaga untuk semua tidak masuk. Saya bukan karena veteran, banyak kok penyanyi-penyanyi yang susahnya veteran, tapi saya lebih proses pengembangan pola pikirnya anak teenagers, sehingga dia tidak out focus. Kok ini kata-katanya gini ya? Nah, saya harus jelaskan apa memang artinya seperti itu. Jadi kalau saya bohong, saya berarti mengarahkan dia ke jalan yang salah. Tapi memang lagunya artinya begitu gitu. Jadi kalau kok ininya begini ya, ya. Jadi oh begini, nah, gini kak, gini, jadi gini, ini gini, ini gini. Jadi kalau usia anak ini kan usia yang memang banyak nanya semua. Penjiwanya gimana ya? Ya ini kan lagunya tentang ini ya. Gitu. Jadi oh ini kan enggak usah terlalu sedih lah, lagunya kan tentang ini. Jadi ya cara mengartikan kedianya itu saya harus jujur menjelaskan artinya, daripada saya memilih lagu yang saya pilihkan tapi saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ada lagu-lagu yang dibawa dinyanyikan di TV untuk bento itu saya enggak ada ambil andil. Selama buat saya kok enggak terpengaruh buat saya gitu. Jadi kan mereka bayar sesuai dengan budgetnya ya, kita ikutin aja selama nada suaranya nyambung dan dia bisa membawakan itu.